Mengejutkan, jawaban Cristian Gonzalez terkait masa depannya di Rans Cilegon FC. Cristian Gonzalez memberikan jawabannya, ketika dirinya ditanya mengenai masa depannya di Rans Cilegon FC. Jika membahas mengenai Rans Cilegon FC, mungkin salah satunya mengarah kepada Cristian Gonzalez. Terlebih, Cristian Gonzalez mampu memberikan penampilan gemilangnya bersama Rans Cilegon FC di Liga 2 2021. Bertindak sebagai juru gedor, Cristian Gonzalez mampu menjadi raja gol Rans Cilegon FC. Dilansir oleh bolasport.com dari Transfermarkt, Gonzalez berhasil menyumbangkan 7 gol untuk Rans Cilegon FC di Liga 2 2021 dari 13 kali penampilannya. Selain itu, penyerang naturalisasi Indonesia asal Uruguay tersebut juga membukukan 4 assist. Pencapaian luar biasa terkini Cristian Gonzalez yakni mampu membantu Rans Cilegon FC meraih 1 tiket lolos Liga 1. Tiket tersebut didapat Rans Cilegon FC dengan label menjadi juara kedua Liga 2 2021. Meskipun gagal menjadi juara di Liga 2 2021, perjuangan Gonzalez dan kawan-kawan Rans Cilegon FC tetap patut diberikan apresiasi karena keberhasilannya hingga partai final. Terlebih, satu slot tembus Liga 1 pada musim mendatang sudah didapat oleh Rans Cilegon FC. Jelang mengarungi musim di Liga 1, Rans Cilegon FC mungkin akan melakukan perombakan dalam skuadnya agar lebih baik. Lantas, apakah Cristian Gonzalez yang berlabel mesin gol Rans Cilegon FC dipertahankan untuk Liga 1 nanti? Gonzalez pun belum lama ini angkat bicara mengenai masa depannya di Rans Cilegon FC. Hal itu disampaikan striker berumur 45 tahun tersebut saat ditanya netizen lewat Instagram. Tak disangka-sangka, Cristian Gonzalez mau memberikan jawaban. Gonzalez nampaknya belum mengetahui atau masih merahasiakan terkait kariernya di Rans Cilegon FC nanti. Mantan pemain Arema FC tersebut meminta warganet untuk bersabar dan memantau teka-teki masa depannya bersama Rans Cilegon FC. Namun, Cristian Gonzalez nampaknya ingin bertahan di Rans Cilegon FC karena memasukkan emoticon love berwarna ungu dalam jawabannya. Seperti diketahui, warna ungu merupakan warna kebanggaan Rans Cilegon FC. Apakah kamu akan tetap bermain di Rans Cilegon FC? Tanya netizen kepada Cristian Gonzalez, seperti dikutip oleh bolasport.com dari Instagram stories-nya, tanggal 24 Maret tahun 2022. Insya Allah kita lihat saja emoticon love berwarna ungu, jawab Gonzalez.